Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari apa, Wi? Hari Kamis. Hari Kamis. Tanggal? Tanggal abang kelingan muguran. 6 likur iki piro? 26. Oke guys, hari ini kita kedatangan satu unit kijang. Kijang lagi. Unit dari Bratasena. Kondisinya seperti ini yo. Oh, iki tanggone Mas Ihwan. Nonton ora wong iki. Nah, ini tetangganya Mas Ihwan yang pernah overhaul unit L300-nya ke sini. Ngene iki kondisinya. Kuning kabeh. Eh. Wis penting tempel ae wi. Wong arep dibongkar mesine lho. Oke, kita bakal aduh, rakyatnya dibuka ki piye, saya tak buka ya guys. Nah, wes iso kebuka guys. Kita lihat filter udaranya kembroh oli, kayaknya mesinnya ngobos yo. Tapi nggak tahu, kita lihat aja start engine seperti apa. Muni pora. 100 piro ele. Gasmin. Uhuy. Ini ngeri, guys. Oke. Nah, terdengar titit-titit di bagian sini. Kayak ada kompresi yang bocor gitu ya. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat dulu. Kalau busi baru semua, nggak mungkin mati yo. Ini ki mantap. Sambil batuk-batuk. Sebelum kan? Oke. Oke. Keluar asap dari sini. Oke guys. Jadi menurut laporan dari ownernya, unit itu pernah kehabisan air radiator atau overheat. Ya, sudah diperbaiki. Sudah pernah baik daripada sekarang. Nah, tiba-tiba kambuh seperti ini. Dalam kondisi seperti ini dibawa dari Bratasena ke sini. Yo. Buh, piye entek minyake sepiro aku enggak ngerti yo. Udah teratapanin. Sekarang kondisi airnya masih yo. Yus, yang penting kita bongkarin dulu cylinder head-nya, nanti kita lihat apa yang terjadi. Bus ini baru semua. Yo. Tuh. Tuh. Baru semua bus ini. Kemarin ganti jalan katanya yo. Tapi masih aja tetap gitu. Nanti kita cek dulu kenapa. Kayaknya enggak dicuci-cuci waktu ganti packing cylinder head yo. Kondisinya kayak gini. Kotor banget. Ya mudah-mudahan cuman packing cylinder headnya bocor. Nyebrang gitu yo. Kita cuman scrap cylinder headnya aja. Tapi kalau enggak yo wis nunggu laporan. Turunin mesinnya yo. Yo wis entenono. Digas wi. Ganti seragam bisa. Oke, next guys. Kita tinggal nyabut cylinder headnya. Malah hidernya nggak bisa dicopot. Hidernya gini yo. Piye iki? 1 3 2 4 yo. Ini satu langsung, tiganya langsung, 2 4. Oke. Wis ngene iki. Yo. Oke, langsung digeret terus urung langsung sih. Wah, ownernya wis teko guys, arep jemput si kijangnya. Wis nganu deh, wis rindu karo kijang guys, dia kerja guys, wis rindu deh. Nih nih
Wah, rada cepet iki. Nek iki cepote piye? Oh, cepet, eh. Dua isan iki. Nyedere wis yo. Ana tekelane ngene, angkatan. Klutak. Klutak. Atas, guys. Iyo, nakal dulu guys. Semangin. Wes entek bae to. Dekek ngono iso. Kelan. Pletek. Wah, ceblok e. Oke, kita lihat. Loh. Kok gini? Apa sing titit-titit mau? Walah, brojol tapi ning banyu. Ya wis guys, ini tinggal cek pistone piye, Jal? Dicek dioglek-oglek. Silinder head-nya kropos, guys. Silinder head-nya kropos. Yuk kita lihat sambil Om Fering biar ngecek pistonnya. Sing titit-titit-titit ngono kompresinya ngobos ngopo? Ngobos dari silinder head kita bisa lihat paling parah nomor 3. Paling bagus nomor 2. Tinggal satu silinder yang bagus yo. Waduh, melase. Aduh heram, ndah gobios lek gorene wingi yo. Kebratase nae. Berjeng jeng 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 jeng. Oke. Nomor 3 bareng kok. Macet paling ringi yo. Mualah yo. Parah kok. Lagi lo. Parah tuh. Kasar era mo. Oh. Oh si, resik sih. Wah aku malah bingung muter-muter guys. Delok nomor 3. Iki lo. Dure beda. Iki iki delok iki. Yo. Ha. Delep yo. Ini kok delep. Oh, kuwi sik enak pakinge to. Sile. Oh, yo guys. Beda saiki delok wis ora enak pakinge saya delep neh. Oke. Eh. Iki rata. Iki delep iki. Oh, yo parah guys. Yo wis. Laporan sik. Terus nanti gimana? Ayo, kalau mau diturunin diturunin. Sekarang kita review dulu laporan kerja lagi gara-gara musim kawin kerjaannya berantakan si L300 paling bang engine barusan naik yo. Terus kita bakalan ninggiin bodinya dulu sebelum kita proses pasangin si power steering yo. Handle tongkat sudah dipasang. Ya, handle tengah sudah dipasang. Om Dwi kampas rem ngopo diwolak-wolak diputer-puter. Nah, nggone kono kuwi enak lho, enak candelane. Nah, dicandelke yo. Nah. Enak to? Lah, oke. Okay. Iki Big Boss yang punya kijange. Nonton kijangnya dulu yo. Nonton kijangnya dulu guys, soalnya kalau mau nunggu sampai asapnya bener-bener hilang itu lama. Kemarin waktu kita bongkar mesinnya ringnya pada rindu. Basah tak delok knalpote. Knalpote basah. Loh. Yo. Knalpote basah, jadi nggak hilang-hilang asapnya gitu loh. Yang penting sekarang warna busi sudah berubah menjadi merah bata, nggak coklat lagi, nggak hitam lagi yo. Start engine, bismillahirrahmanirrahim. Sikile ora petakilan, starternya turah-turah, alhamdulillah. Ini yo, tadi malam tak cobain test drive jalan-jalan, kehujanan, alhamdulillah aman. Wes resik yo,
kinclong seperti baru. PR-e jek akeh. Baut bak enggak iso dikentengi, enggak iso dicepot di blender, tapi urung tak blender, guys. Lah piye aku ora kepermetu. Terus kletek-kletek di steering di bawah bersih yo, aman tinggal di sini. Iki lho. Steering kolume bunyi. Yo, di atas pedal ini sini. Etek-etek-etek nang ngono kuwi munine sing duwe wis ngerti. Arep ditukokne jerene golek angel sok dibuatin. Dibuatin pakai teflon ya. Alhamdulillah mening bersih. Kemarin kabel yang kebakar di sini itu kabel masa. Jebule karena masa yang di sini hilang, renek tak buatin lagi. Nah, insyaallah nanti kabel yang di situ enggak kebakar lagi. Kabel masa iso kebakar, guys. Ngopo? Yo dinamo starter, pas starter berat dipaksa yo kabel masane kecil melonyoh. Padahal udah ada ini yo. Ini langsung ke mesin kabel masanya, tapi kurang, jadi yang ke sana. Biar lampu telakson-telakson, pokoknya masa yang ngambilnya dari bodi bisa lebih maksimal lagi yo. Alhamdulillah gini. Kini ini malah resik, guys. Gak kuning lagi. Waduh, minyak rem resik yo. Karetnya diganti yo. Oke lah, laporan sementara seperti ini. Yo wis, ini nunggu laporan, nanti dilanjutin lagi. Oke, next guys, hasil laporan mesinnya langsung suruh nurunin. Dengan kondisi sekarang oversize endi men ketok ora iki lho. Oh iya ketok ora guys, di tengah lho 100 yo. Kita nanti pasang liner baru yo, enggak bisa di quarter lagi, harus di overboss. Kita overboss dulu nanti yo. Yo wes, sementara begini videonya tentang unit yang satu ini. Yo, sangat memprihatinkan. Jadi yang cit pas baru nyala itu yo. Iki nomor 3 brojol. Brojol ke ruang sistem pendingin yo, ke water jacket. Yo cit ngono terusan yo. Busi baru dipasang supaya ini hitam kabeh. Yang bagus ini nih tinggal ini merah bata nih yo. Oke. Yo wis ngene. Biar diturunin sama Om Peri, gua bias kemeringat, aku tak lanjutin. L300 kijangnya udah dijemput kayak Grand Mac-e. Biarin di situ yo. Masih nunggu spare part. Yo wis ngene iki ya guys. Sementara video informasi kiriman dari Bratasenanya. Salam dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.